selamat sore Pak Untung. Sore Pak, ya. Perkenalkan kami dari salonmesin.com ya, ingin mewawancara Pak Untung. Ya. Boleh diceritakan nih Pak Untung, awal mulanya gimana kok Pak Untung bisa terjun di bidang bisnis car audio? Oke. Sebelumnya sih orang tua ya, orang tua sih di bidang otomotif juga. Ya. Tapi bukan di bidang aksesoris, tapi dijual beli mobil, Pak. Ya, dari itu kita memulai bisnis ini di tahun 1996, jadi 24 tahun sampai tahun ini. Di kota Semarang ya? Di kota Semarang, Pak. Terus dari situ kita terus berjalan, menekuni di aksesorisnya baru tahun 99-2000, karena di tahun 96 itu kita lebih ke bengkel, Pak. Jadi ke ganti oli, tune up, ya. Dan sedikit variasi, Pak. Ya. Kemudian dalam perjalanannya kita berubah ke tahun 2000-an itu kita mulai masuk ke aksesoris dan audio sampai hari ini ya. Kira-kira sih seperti itu, Pak. Sampai dengan hari ini mengageni merek apa saja? Iya. Jasa apa saja yang ditawarkan selain audio? Iya. Kalau sampai hari ini kita ada merek Domination, Vokal, Audison, kemudian juga Fluke, kemudian Crescendo, ya. Nggak terlalu banyak sih kalau kita ke car audionya. Kemudian yang hari-hari ini sedang tren, Android, Pak. Ya, Android, ya. Android Hero, Asuka, itu kita authorized dealer untuk di kota Semarang. Kita juga ada soundproofing, Pak. Jadi, peredam suara, ya. Kemudian kita juga ada coating, Pak. Ya, coating. Aksesoris yang lain, ya, pemasangan smart key atau ya car DVR yang sekarang lagi tren, Pak. Ya. Ada berapa cabang? Baru satu ini aja, Pak. Belum buka ke tempat lain. Sejak awal berdiri tahun 1996 di sini ya, Pak, ya. Sebelumnya sih saya di jalan ini juga, di Jalan Dr. Cipto, tapi agak ke sono, Pak. Ya. Ya, di tempat ini lebih luas, lebih rapi lah tempatnya. Sejak tahun berapa ya? Di tempat ini dari tahun 2011, Pak. Okay. Lalu kalau untuk kota Semarang sendiri, Pak, apa nih untuk car audionya, apa yang digemari gitu? Apa SQ, SUL? Kalau yang sekarang-sekarang ini ya terus ke SQ ya, Pak, ya. SQ dan lebih ke daily ya. Lebih ke daily. Ya, jadi tempatnya masuk ke OEM, nggak ada banyak tambahan di sono sini seperti itu. Oke, jadi tinggal plug and play ya. Iya. Tapi kalau yang untuk custom atau pro bahkan untuk kontes gimana, Pak? Kalau di kota Semarang sih ya customer saya, Pak, ya nggak terlalu banyak. Ya lebih ke daily orang, mungkin kayak di luar ini ada beberapa mobil Toyota Tundra itu juga meskipun mau full audio tapi dia maunya OEM look, Pak. Jadi masuk ke tempat aslinya, subwoofer juga di belakang sini kita bikin customnya, replikanya dari Viper supaya nggak ngerusak yang originalnya. Oh, kira-kira sih seperti itu. Berarti boleh dibilang tren saat ini kalau dilihat dari customer-nya yang Garuda Jaya di Semarang lebih ke OEM look nih. Iya, betul, Pak. Lebih banyak OEM look dan yang sifatnya tinggal plug and play gitu. Betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Oh ya, mau minta pandangannya Pak Untung tentang perkembangan dunia car audio di Indonesia. Menurut Pak Untung sejauh ini bagaimana? Perkembangannya kalau kayak hari-hari ini DSP yang kecil, yang ringkes itu ya, Pak, yang simple itu banyak digemarin, Pak. Ya. Beberapa merek, follower-follower juga banyak ya, yang termasuk perintis awal pelopornya kan juga Domination termasuk salah satu perintisnya juga. Beberapa merek yang lain keluarin, Pak. Ya, secara kualitas mungkin oke, tapi secara tuningnya untuk per orang per workshopnya itu masih kacau, Pak. Kayak tadi siang saya kerjakan dari customer, Pak. Customer kita di Semarang, kemudian dia dipindah tugaskan ke Jakarta. Di Jakarta dia coba upgrade audio, Pak. Jakarta kan juga workshop nggak kurang-kurang kan, Pak. Entah di upgrade di mana. Setelah keluar biaya balik ke sini, dia ngeluh nih suara audionya kok jadi berantakan. Setelah tadi saya cek ternyata nggak di tuning sama sekali, Pak. Ya,
grafiknya semua flat, flat rata ya. Semua ya. Ya kasihan juga sih, customer udah keluar sekian juta nggak dapat apa-apa ya. Jadi seperti itu, yang ditawarkan oleh Garuda Jaya ini tentunya kepuasan customer ya. Betul Pak. Ya kalau hari-hari ini yang tetap paling laku head unit itu Android Pak. Terus pemasangan OEM loop ya, masuk ke tempat aslinya di SPM. Ya, mungkin sebagian pakai subwoofer kolong, sebagian pakai subwoofer tapi juga dengan pemasangan yang cukup apa minimalis Pak. Dari keuntungan sendiri ada harapan nggak ke depannya untuk dunia car audio? Lebih ada, ini terus terang kan kayak yang hari-hari ini terjadi kan kayak mereka itu masing-masing jalan sendiri Pak, antara importir, oh. Ya, importir dan workshop, ya, yang terjadi adalah peraturan dari pemerintah itu makin beragam Pak, ya. Nggak semua importir itu mau ngikutin, kadang-kadang mereka ada yang lamban, ya, kadang-kadang kita yang di lapangan ini yang berhubungan langsung dengan customer, berhubungan langsung dengan aparat juga, jadi kewalahan Pak. Ya, kira-kira sih seperti itu, perizinan-perizinan jadi berantakan. Ya, cuman gitu aja sih Pak. Berharap depannya bisa lebih baik lagi ya. Ya, lebih rapi Pak ya, semuanya lebih jadi rapi, lebih rapi ya. Pak. Sehingga memudahkan juga untuk, apa ya, ada permintaan dari customer juga nggak bisa dipenuhi ya. Betul Pak, betul Pak. Oke, Pak terakhir, kalau ada yang mau nanya-nanya, bahkan atau untuk konsultasi dulu bisa dihubungi di mana? Boleh disebutkan nomornya apa ya, lewat kanal apa, mungkin ada kanal media sosialnya. Iya. Pertama nama tokonya, alamatnya. Iya. Oke, kalau kalian guys yang mau hubungin ke saya bisa ke Garuda Jaya Jalan Dr. Cipto 143 Semarang. Ya. Oke, handphone saya 081-665-4709. Atau bisa juga di Instagram saya ya. modifikasi_Semarang ya. Atau kanal YouTube kita juga ada Pak ya, Garuda Jaya Modifikasi. Oke. Sekian ya, thank you ya, sama-sama.